Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang Open Sharing Channel akan online match, dan juga tentunya di sini Open Sharing Channel akan menggunakan formasi 5 back terbaik untuk formasi serangan balik cepat termantul-mantul. Ngeri. Oke, di share langsung dari Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api terjadi pertandingan antara RC Lens dan juga tentunya Namina Mio. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini gua akan mereview teman-teman semua formasi 5 back untuk formasi serangan balik cepat tepat-tepat teman-teman semua. Dan buat kamu yang nanya bertanya-tanya tentang gimana sih caranya untuk menggunakan formasi ini, untuk mendapatkan formasi ini, gua itu udah jelaskan teman-teman semua di konten 4 formasi terbaik serangan balik cepat tepat-tepat. Nah, kamu cari aja teman-teman semua di formasi ultra defensif 5 back teman-teman semua. Nah, itu gua menggunakan formasi 5 back 5-1-2-2 termantul-mantul. Dan untuk susunan pemainnya juga sama aja teman-teman semua. Di sini gua menggunakan 2 pemburu gol, 1 AMF pemburu celah, 1 AMF box to box, dan juga tentunya DMF-nya orkestrator ketor-ketor. Kemudian untuk 5 back-nya pun sama aja susunannya udah gua jelaskan di konten 4 formasi terbaik serangan balik cepat tepat-tepat. Link-nya ada di deskripsi. Langsung saja teman-teman semua, di sana masih ada Upamecano berikan umpan cantik manis manja mesra primadona. Bisa kamu lihat teman-teman semua, lawan gua kesulitan untuk menggempur pertahanan gua karena tentunya di sini gua menggunakan 5 back termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sana Ricardo Kakak berikan umpan namun dipotong kembali, berikan umpan cantik manis manja mesra primadona. Di sana Ricardo Kakak lari sendirian, manis manja mesra primadona berikan umpan namun berhasil dipotong kembali oleh lawan Open Sharing Channel. Dan juga tentunya teman-teman semua, enaknya menggunakan 5 back ini teman-teman semua, defense kamu menjadi lebih kuat. Cuma memang kesulitannya ketika kamu ingin mencoba untuk menyerang, kamu harus agak sedikit menunggu teman-teman semua supaya pemain-pemain kamu maju ke depan. Dan makanya teman-teman semua, pemilihan gaya pemain-pemain kamu teman-teman semua itu akan sangat penting banget, karena tentunya teman-teman semua dengan gaya permainan yang tepat teman-teman semua, maka pemain-pemain kamu tidak akan telat untuk maju ke depan. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Mas Ridwan, di sana Chilwell, Takwell, kita berikan tendangan cantik manis maja pesona primadona. Tatatatator Terminator Chilwell Takwell termantul-mantul. Geri. Dan tentunya teman-teman semua, nampaknya lawan Open Sharing Channel sekarang akan memulai untuk ofensif lagi teman-teman semua, karena tentunya sekarang dia udah ketinggalan 1 gol termantul-mantul. Tetapi tenang aja teman-teman semua, di sini gua udah menggunakan 5 back termantul-mantul. Harusnya sih lawan gua kebingungan teman-teman semua untuk bisa menggempur pertahanan gua. Lanjut saja teman-teman semua, lihat, bisa kamu lihat teman-teman semua, baik sudut tengah, sudut samping teman-teman semua, semuanya terisi penuh. Dan lawan gua pun kesulitan untuk bisa mencari ruang, mencari peluang untuk bisa menyemploskan gawang ke gawang Open Sharing Channel. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada tendangan bebas namun tidak akurat. Dan langsung saja teman-teman semua, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan pola penyerangan kembali teman-teman semua, karena tentunya 1 gol unggul itu belum terlalu cukup teman-teman semua untuk bisa mengamankan kedudukan Open Sharing Channel. Lanjut saja teman-teman semua, nampaknya lawan Open Sharing Channel sudah terkena offset keset-keset dari Open Sharing Channel. Kita bangun serangan dari kaki ke kaki. Di sana Ricardo Kakak berikan keberatan Alexander Arnold, manis manja mesra primadona. Di sana Arnold, kita berikan sunny cross, diberikan kepada Kimochi tatatatator Terminator. Ngeri. Nah, ini nih teman-teman semua, kenapa ketika kamu menggunakan metode 5 back teman-teman semua, kamu harus menggunakan back sayap yang gaya permainannya adalah back sayap menyerang. Bisa kamu lihat teman-teman semua, walaupun gua menggunakan 5 back teman-teman semua, karena gua menggunakan back yang gaya permainannya adalah back sayap menyerang teman-teman semua, sisi samping, sisi sayap itu adalah tanggung jawab dari back sayap kita untuk melakukan penyerangan. Sementara teman-teman semua untuk sisi tengahnya itu tergantung dengan AMF-AMF kita. Namun di sana masih ada Cristiano Ronaldo, berikan tendangan namun berhasil diserebet-serebet oleh kembali lawan Open Sharing Channel. Dan bisa kamu lihat teman-teman semua, walaupun gua menggunakan formasi 5 back, nampak tidak terlalu kelihatan teman-teman semua, penyerangan gua masih gacor-gacor aja tuh. Bahkan sampai menit ke-40 ini teman-teman semua, gua bisa mencetak 2 gol termantul-mantul walaupun gua menggunakan formasi ultra defensif 5 back termantul-mantul. Dan bisa kamu lihat teman-teman semua, di sini lawan gua cukup kebingungan teman-teman semua untuk bisa mencari ruang, mencari peluang, karena tentunya bisa kamu lihat teman-teman semua, 5 backnya rapat banget, mau jalur tengah mau jalur samping semuanya udah ditutup tak ketup-ketup. Ampun. Lanjut saja, di sana masih ada Kimochi berikan umpan cantik manis manja mesra primadona. Di sana Ricardo Kakak lari sendirian, manis manja mesra primadona, kita mencari kawan kembali, paksakan saja, tidak dikejar, berikan tendangan namun berhasil diserebet-serebet oleh lawan Open Sharing Channel. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini untuk DMF-nya gua
gue sebenarnya lebih suka menggunakan orkestrator teketor-ketor, karena tentunya teman-teman semua dengan menggunakan DMF orkestrator biasanya umpan-umpan kamu ketika membagi bola itu lebih akurat. Tetapi teman-teman semua, kalau kamu ngerasa defense kamu agak sedikit kurang juga, kamu bisa kok menggunakan DMF yang gaya permainannya box to box. Tetapi teman-teman semua, menurut gue dengan formasi 5 back aja nggak perlu pakai DMF sebenarnya udah aman, enjoy banget sih. Makanya gue pun di sini menggunakan DMF, DMF-nya yang orkestrator aja, yang defense-nya nggak terlalu bagus, hanya berfungsi sebagai build up penyerangan saja. Langsung saja teman-teman semua, di sana Mateus kita berikan kepada Kakak, namun di sana Cristiano Ronaldo dipotong kembali oleh Marquinhos, tekonyos-konyos di sana Ricardo Kakak berikan umpan cantik manis maju besar pada Madonna. Mateus takos-kos masih kena tiang. Di sana ada Mas Ridwan lewat goalkeeper, mantul-mantul, tetor-tetor. Terminator, lihat teman-teman semua, Mateus gaya permainannya box to box teman-teman semua, tetapi dia ikut maju ke depan, ikut support penyerangan, karena tentunya teman-teman semua, gelandang box to box memang adalah gelandang yang ikut membantu pola penyerangan dan juga tentunya pola pertahanan. Makanya teman-teman semua, gua itu menyerang kamu untuk menggunakan satu box to box CMF termantul-mantul ketika menggunakan formasi 5-1-2-2 termantul-mantul. Ngeri, geri. Langsung saja teman-teman semua, di sana berikan kepada Matip kembali, namun dipotong kembali, langsung saja di sana Upamecano berikan umpan cantik manis macam besar prima donna, mencoba untuk melebar sedikit, berikan umpan long ball kematian, namun dipotong kembali oleh lawan pencerin channel. Di sana masih ada Kimmich, Kimochi, diberikan kepada Valverde, mencoba berikan Azpilicueta, namun di sana masih ada Grealish, manis macam besar prima donna, mau kemana kamu deh, untung bisa dipotong kembali oleh Trent Alexander-Arnold. Di sana masih ada Bastoni, Astagfirullahaladzim, malah memberikan bola giveaway. Di sana Mas Ridwan berikan umpan cantik manis macam besar prima donna, namun di sana masih ada New Year Takayar-Kayar yang tentunya mampu menyelamatkan gawang open sharing channel. Dan langsung saja teman-teman semua, di sana Mas Ridwan memberikan kepada Cristiano Ronaldo, 1-2 bersama Ricardo Kakak, nampaknya lawan gua kebingungan. Di sana masih ada Cristiano Ronaldo, berikan tendangan cantik manis menjam pesona prima donna, ampun. Namun di sana masih ada Mateus bisa mendapatkan bola kembali. Langsung saja di sana masih ada Kimmich, berikan kepada Kakak. Di sana Mateus berikan kepada Cristiano Ronaldo. Formasi 5 back nih bos, bisa cetak 4 gol termantul-mantul, ngeri geri-geri. Nah ini nih teman-teman semua, untuk menggunakan metode penyerangannya, ketika kamu menggunakan formasi 5-1-2-2 ini, otomatis karena kamu itu 1-2-2 CF2, AMF2 dan 1 DMF-nya itu ada di tengah, maka yang paling enak itu adalah metode penyerangan pusat. Kemudian untuk variasi penyerangannya, kamu bisa menyayap, tetapi teman-teman semua dengan syarat kamu itu harus nunggu dulu supaya back sayap kamu itu maju ke depan teman-teman semua, karena tentunya kalau kamu nggak sedikit mengulur-ngulur waktu supaya back sayap kamu ke depan teman-teman semua, maka kamu belum bisa untuk menggunakan metode menyayap, karena tentunya posisi sayapnya atau pemain sayapnya, back sayap kamu itu masih berada di belakang, sehingga kamu harus agak sedikit menunggu. Dan bisa kamu lihat teman-teman semua di sini, dari keempat gol yang dicetak sama pencering channel teman-teman semua, ada umpan crossing dari sayap dan juga tentunya ada yang dari metode pusat. Ini memang formasi yang cukup lengkap, tekap-kekap teman-teman semua, bagi kamu yang ingin menggunakan formasi 5 back di serangan balik cepat tekepat-kepat. Di sana Trent Alexander-Arnold berikan umpan terobos, namun dipotong kembali, diberikan kepada Juan Kurip, namun di sana masih ada Spilicata, dipotong kembali, kita berikan kepada Messi, tak kasih-kasih. Di sana Messi berikan kepada Erling Haaland, namun dipotong kembali oleh Mas Rudy. Di sana Kimmich, Kimochi, berikan kepada Mas Rudy. Di sana ada Haaland, takalan-kelan, oke di sana Sancho, namun dipotong kembali. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menonton, sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.